Calon Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo hari ini atau kemarin tidak hadir dalam penetapan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung KPU Jakarta. Ganjar mengaku tidak mendapat undangan dari KPU. Ganjar Pranowo kemarin terlihat bersepeda menyusuri jalanan di sekitar rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Ganjar bersepeda ditemani istrinya Siti Atiqoh. Ganjar mengaku tidak mendapat undangan dari Komisi Pemilihan Umum untuk menghadiri penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Penetapan ini Pak, hari ini kan ada penetapan dari KPU, Pak Ganjar diundang nggak? Nggak itu. Nggak diundang? Nggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam, orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang nggak? Aku malah orang itu undangan nih. Tidak hanya Ganjar, Cawapres Pemilu 2024 Mahfud MD juga tidak tampak hadir di gedung KPU kemarin. Mahfud mengatakan dirinya menyesal tidak menghadiri penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Meski demikian, Mahfud menyampaikan penghormatan dan ucapan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai, itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi, waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu, tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran.